Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Rabbul Jalal dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid. Alhamdulillah, malam ni saya dapat sampai di masjid pada baru sunnah buluh ni. Syukur Alhamdulillah. Sebenarnya saya kemari ni 18 tahun yang dulu saya mengajar di masjid ni. Saya ada sejarah masjid ni. Masjid ni saya ada sejarah tersendiri 18 tahun dulu. Dan marhum orang tua saya dulu adalah yang mengajar. Di antara pengajar tetap masjid ini kitab usul, kitab tauhid, iaitu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Alhamdulillah, setelah hampir 20 tahun yang dulu saya kemari balik. Alhamdulillah, insya-Allah tabarakallah. Banyaklah benda berubah dalam masjid ni. Antara yang paling berubahnya kipas besar. Kipas gergasi. Dulu hampir dekat 20 tahun dulu kipas gergasi ni tak ada. Sekarang dah banyak berubah, dah ada kafar, dah ada kafar integrasi dan sebagainya, macam-macam dah ada dah. Alhamdulillah. Beginilah alam ini berlaku. Alam ini, bila sebut tentang alam ini, kita berada dalam alam yang terlalu hujung, saat yang terlalu akhir. Tuan-tuan, saya kasih sekalian, malam ini saya nak berbincang dengan tuan-tuan satu perkara tentang apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Siapa-siapa yang mengambil selain Islam daripada ad-dinnya, daripada agamanya, maka nescaya sekali-kali Allah tidak akan terima. Ambil selain daripada Islam sebagai ad-din ni, Allah tak akan terima. Allah tak akan redha. Sebab Allah dah sebut dalam ayat yang lain, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum al-islam dinan. Yang aku redha hanya agama Islam. Selain daripada Islam aku tak redha. Jadi malam ni saya nak bincang tuan-tuan daripada salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak baca matan ni, tapi kita bincang masya-Allah hadis ini. Dan tuan-tuan maklum tentang hadis ini, iaitu hadis yang mana Jibril alaihissalam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini masyhur. Satu hari sahabat-sahabat tengah duduk, datang satu orang pemuda, yang mana pemuda ni dia seorang musafir, tapi sahabat kata tak ada tanda-tanda dia sebagai seorang musafir, dan kami tidak kenal siapa orang ni. Antara kami tak kenal pun siapa orang ni. Dan dia datang bertemu dengan Nabi SAW, dan dia duduk di hadapan Rasulullah SAW. Dia duduk di hadapan Rasulullah, bertemu antara lutut, bertemu lutut dengan lutut. Hadis ni yang diambil tentang adab mengaji ni, dia suruh duduk rapat, dia tak boleh duduk jauh. Jadi yang ni hadis ni yang diambil oleh ulama. Kemudian pula apa yang berlaku, lalu ditanya kepada Rasulullah SAW empat perkara. Hadis ni masyhur tuan-tuan, semua orang tahu. Yang pertama sekali ditanya berkenaan dengan apa itu Islam, apa dia Islam. Jadi kita bincang tentang hadis ni, takat mana hak boleh dapat lah, takat mana hak sampai. Saya bercakap insya-Allah sampai, takut tuan-tuan tak sampai habis. Orang yang mendengar ni lama tak lama nanti dia rasa macam nak mati. Dia mengaji ni memang macam tu, dia lain, dia tengok bola. Tengok bola 40 minit masa pertama dia boleh tahan. Relax pula 20 minit, sambung lagi masa kedua. Dia boleh tahan lagi. Maknanya situ ada 2 jam. 2 jam ni orang tak puas tengok bola. Orang akan rasa segar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab syaitan tak ada dekat stadium. Syaitan tak ada dekat stadium. Sebab dalam stadium semua syaitan. Kata syaitan tak kacau. Ya ke ustaz, semua syaitan. Yang main tu pun pakai seluar pendek, takkan malaikat. Kadang-kadang kita cakap benda ni orang tak terima. Saya bercakap tengok bola ni haram, orang tak terima. Mana pula haram ustaz? Yalah, tengok bola memang tak haram. Tengok orang yang main bola tu haram. Bola sebiji ni tengoklah sampai ke subuh tak haram.
Ada orang marah kita. Sebab itu secara tidak langsung kita jangan menolak akan hukum Allah Ta'ala, walaupun hukum tu pada dasarnya macam kecil. Mana walaupun tengok aurat orang laki-laki ni haram, sama macam kita tengok aurat orang perempuan. Tengok aurat orang perempuan haram, tapi bila seorang laki-laki melihat akan aurat orang perempuan, orang akan marah. Apa ni pandang aurat orang perempuan, pandang punggung orang perempuan, haram. Sama ada punggung orang perempuan ke punggung orang lelaki, tetap punggung. Maknanya haram dia sama je. Tapi kadang-kadang diskriminasi. Itu yang kadang-kadang orang perempuan dia rasa macam stres. Kenapa kat kami je haram, kat orang lelaki tak haram? Jadi seolah-olah hukum ni ada diskriminasi, ada pilih kasih. Sebenarnya tak. Islam ni telah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku dah sempurna dah. Lengkap dah. Islam ni dah lengkap. Sebab itu dikatakan ad-din ini dinul Islam, agama fitrah. Apa yang berlaku dengan manusia semua ada. Sebab itu kalau kita lihat bahawa rubuk fiqah, kenapa fiqah ini terpecah kepada empat rubuk? Empat rubuk ni maknanya empat bahagian. Ya, rubuk dalam bahasa Arab berkata satu per empat, kan? Mana satu rubuk, satu per empat lah. Jadi kenapa fiqah ini, mikrofon ni agak-agak tuan-tuan dengar tak? Dengar ya? Sebab saya nak tanya dulu, takut tuan-tuan tak dengar. Aku cakap seronok ya, tuan-tuan tak dengar. Tak ada masjid tuan-tuan, dia mikrofon dia sedap, tapi orang tak dengar. Orang yang duduk dalam tak dengar. Dia kata duduk luar lagi clear. Itu yang pakat duduk luar banyak. Tak, saya bukan masalah. Saya kena tahu apa. Sebab itu kalau datang satu masjid, saya akan buat survey dulu. Mikrofon dia, jadi apa masalah persekitaran, kan? Yang ni kita kena buat kajian. Nanti kita duduk marah orang duduk luar, kan? Kita duduk ingat dia saja memang nak duduk luar, rupanya sebab mikrofon kat dalam tak dengar. Ini berlaku satu masjid. Kita tengok orang duduk luar banyak pasal apa ya? Tapi bila kita dengar pula kat dalam memang tak clear. Rupanya kat luar lagi clear. Saya kata kita ceramah di luar lah senang. Mudah. Baik, masya-Allah. Balik kepada hukum fiqah. Balik kepada hukum fiqah. Fiqah ini terbahagi kepada empat bahagian. Pasal apa? Yang pertama dipanggil rubu' ibadat. Manusia ni dia ada satu sifat, satu perangai, dia ada dinamakan sifat idrak. Keinginan untuk buat pengabdian. Lepas itu daripada zaman dulu kita lihat Bani Israel sembah lembu. Sembah berhala. Zaman itu, zaman Rasulullah SAW dilahirkan, orang-orang Quraisy ini menyembah patung-patung dan sebagainya. Nampak tuan-tuan? Maka sebab itu datang Islam. Adanya rubuk ibadat. Bagi tahu yang ni rubuk ibadat, siapa dia? Nak membetulkan akan ubudiah itu sendiri. Di mana yang betulnya bab ibadat? Itu satu. Yang kedua, bab munakahah. Sebab manusia ni apabila dia telah akil baligh, makna telah sempurna akal dia. Telah akil, telah baligh. Akil ni sempurna akal, baligh ni dah sampai. Makna sempurna nafsu dia. Nafsu dia dah sampai. Dia teringin nak dengan pasangan dia. Dia nak kahwin, dia nak kat perempuan. Bila dia nak kat perempuan, bermakna Islam telah aturkan satu bahagian dalam fiqah, nama dia munakahat. Kemudian bila manusia ni dah nak dengan perempuan, dia mesti lapar. Dia lapar, dia nak makan. Dia nak makan. Dia nak cari rezeki. Maka Islam letakkan satu bahagian nama dia muamalat. Sewa beli, pajak majak, apa semua dalam tu. Dan apabila berlakunya manusia dah ada keinginan, manusia ni ada satu sifat, nama dia sifat marah. Bila dia bercampur dengan manusia, maka berlakunya perselisihan. Maka datangnya sifat marah. Bila datang sifat marah, berlakunya pergaduhan. Datangnya bab jinayah. Kalau engkau buat ni, apa balas dia? Itu yang dikatakan adanya hudud dalam Islam dan sebagainya. Secara ringkas. Baik. Tentang hadis ini yang Nabi SAW, Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, apa dia Islam? Maka Rasulullah jawab, Islam itu tertegak dia dengan lima perkara. Kalau ustaz ajar rukun Islam, amin kita patah balik.
Apa tak apa rukun Islam ni. Ha, ni kalau aku jadi Tok Naib, memang tak apa rukun Islam, tak payah kahwin. Sekarang budak-budak dia kahwin, dia tak ada ilmu. Kita dulu kahwin, kita belajar dulu. Sekarang budak kahwin, dia kira dia ada pengantin perempuan. I love you, you love me. Lepas kahwin, I slap you, you slap me. Itu jadi terajang sana terajang itu. Zaman sekarang ada anak tak reti jaga anak. Yang tu penghabisnya, marah anak, lempar anak. Penghabisnya marah anak, siram anak dengan air panas. Ini yang berlaku sekarang sebab tak ada ilmu. Bila manusia tak ada ilmu, Allah Taala sebut dalam Quran, ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka ni macam binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Sebab itu jika mana tidak ada ulama, maka manusia ni dia macam binatang. Jika mana tak ada ulama, manusia ni dia macam binatang. Baik, kita lihat rukun Islam. Nanti tak habis pula nanti kan rukun Islam tak habis. Rukun Islam yang pertama, syahadah. Apa sebenarnya hikmah syahadah ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan di kalangan bangsa Arab jahiliah. Kenapa bangsa Arab jahiliah? Manusia yang tidak ada tamadun. Siapa kuat dia akan berkuasa. Siapa kaya dia akan berkuasa. Zaman itu Abu Jahal, Abu Lahab, dia kuat. Mana kabilah yang kuat, dia akan berkuasa. Pada ketika itu manusia tidak ada tamadun. Sama macam undang-undang rimba. Siapa paling kuat di hutan, dia akan berkuasa. Baik itu datang cerita Tarzan. Sebab Tarzan dia boleh faham cakap binatang. Maka semua binatang, asalnya binatang raja rimba ini singa. Tapi bila datang Tarzan, Tarzan naik ranking. Nampak tuan-tuan? Sebab siapa yang paling berkuasa? Begitulah zaman berlakunya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan di kalangan Arab jahiliah, Arab yang tidak ada tamadun. Pada ketika itu, baik. Apakah hikmah, apa ibarah daripada syahadah itu? Kalau kita lihat dalam kitab Mustika Hadis, tentang rujuk dalam Mustika Hadis bab ini. Apa kata ulama? Maka syahadah ini, iaitu orang ini mesti membenarkan tiap-tiap perkara yang benar serta melafazkan akan perkataan takwa ataupun lafaz takwa ataupun lafaz yang benar. Maka zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah seru orang Arab melakukan perkara yang tidak benar. Apa perkara yang tidak benar? Iaitu mensyirikkan Allah. Dia orang sembah patung. Sembah patung, patung hak yang otai. Lata satu, Lata dan Uzza. Nampak? Hak bawah ni ada patung kecil-kecil. Patung pencacai. Hak bawah. Hak atas ni hak besar. Maka datang Nabi menerangkan perkara yang benar. Apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi bawa benda ni. Ni yang benar. Jangan sembah patung. Jangan sembah patung, jangan melakukan perkara yang syirik. Maka kamu hendaklah sembah Allah, Tuhan punya Kaabah. Mereka tahu. Apabila ditanya kepada seluruh manusia, siapakah yang mencipta langit dan bumi, yang turun hujan dan sebagainya, mereka kata apa? Allah. Tapi sebabkan mereka hendak berkuasa. Ini masalah. Bila kita tengok sekarang, Islam ni dia canggih. Kata Nabi kata Islam ni tinggi, tak ada siapa boleh menandingi Islam. Kalau kita tengok, masya-Allah, Islam ni, kalau kita lihat dengan ajaran-ajaran yang lain, seumpama Hindu. Siapa yang hebat, tokong dia akan besar. Dan sami dia ni akan besar. Siapa tak ada duit, tokong dia jadi kecil. Dia boleh ada garpu sebiji je. Nampak? Hak tiga kertas tu. Yang tu lah. Maknanya bila dia ni ada kuasa, ada dana, dia akan jadi besar lah.
Macam tu juga Kristian. Sebab di dalam Kristian sendiri adanya perbalahan, adanya banyak sangat mazhab-mazhab, perpecahan dalam Kristian. Ya, sebab itu kalau kita lihat Islam ni dia cukup cantik. Cukup cantik. Ya, tak kiralah kamu siapa, kita tetap pada tempat yang satu, pada ajaran yang satu, pada panduan yang satu. Mana ada kita berbalah daripada sudut ibadat? Ada orang bergaduh, tuan-tuan. Kira masjid ini kata kita banner 5 juta contohlah, masjid lain 500,000. Jadi sebab 5 juta ni kita punya masjid canggih. Kita maghrib ni kita buatlah satu rakaat setengah sudahlah. Ha, sebab kita boleh ubah benda tu. Tapi bab ibadah orang tak pernah ubah. Daripada 1400 tahun yang dulu sampai sekarang, orang tak pernah ubah. Subuh tetap 2 rakaat. Maghrib tetap 3 rakaat. Zuhur tetap 4 rakaat. Walaupun kita sibuk dengan kerja, masa tak cukup, kenapa kita tak ubah jadi maghrib 2 rakaat? Zuhur 2 rakaat. Tak berani siapa-siapa nak ubah. Ini hebat dia masalah ubudiah orang Islam. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu, seseorang yang mana ia Islam, dia mesti membenarkan perkara yang benar dan melafazkan perkataan yang benar. Apa dia perkataan itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Benda yang tak benar tinggal. Apa dia tentang? Kita ni ahli sunnah wal jamaah. Kita ambil dua i'tiqad yang tak benar. Dua cukup malam ni. Nanti kalau banyak-banyak nanti tuan-tuan pening, tuan-tuan pun belah. Dia tak faham. Dia tak faham, dia buat tepuk perut, dia balik. Satu, dia tinggal majlis ilmu. Kedua, dia menipu. Nah, dua dosa dapat. Tak pasal ni. Apa dia? Satu, qadariyah. Apa dia i'tiqad qadariyah? Dia berpegang tabiat sesuatu memberi bekas. Apa tabiat sesuatu? Pisau. Pisau yang tajam, tabiat dia memotong. Api yang panas, tabiat dia menghanguskan. Nampak ya? Maka qadariyah ini dia pegang tiap-tiap pisau, tabiat sesuatu benda memberi bekas, dia kata. Kalau pisau ni tajam, pasti putus. Ya ke tuan-tuan? Pisau tajam ni mesti putus ke tak? Saya nak test tuan-tuan. Orang masjid ni qadariyah ke ahli sunnah wal jamaah? Nak kata tak putih, selalu potong-putus ni. Nak kata, macam mana ni ustaz? Kita tengok pada ayat Al-Quran. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna allaha ramah. Itu satu ayat. Kemudian kita tengok pula tentang peristiwa adhiyah. Peristiwa adhiyah, Nabi Allah Ibrahim AS, pisau tu, pisau hak Nabi Allah Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail, tetak kat batu belah dua. Tapi letak di leher Nabi Allah Ismail tak apa, tak putus. Bermakna yang memutuskan bukan pisau. Yang memutuskan adalah dengan iradah Allah. Macam juga api. Api yang bakar Nabi Allah Ibrahim, tuan-tuan, Allah besarnya unggun api ni. Kalau Selangor, tiap-tiap orang penduduk Selangor dia kena bawa satu potong kayu api. Maknanya tinggi mana kayu api ni, tuan-tuan? Selangor ni. Ni masuk semua orang Selangor satu potong. Ni masuk dengan Bangla, dengan Pakistan, Myanmar, semua hadus Selangor. Satu orang satu potong kayu api bawa tinggi mana ni? Yang tu yang membakar akan Nabi Allah Ibrahim AS. Tapi hangus tak Nabi Ibrahim? Tak hangus. Pasal apa tak hangus? Sebab api juga makhluk Allah. Tentang tak? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut kunna ya narukun ibadda wa salaman ala Ibrahim. Allah perintahkan api tu sejuk, selamat kat Nabi Allah Ibrahim AS. Maknanya makhluk ni tak bagi bekas. Tapi kita dah pegang. Duit memberi bekas. Betul tak? Ada duit boleh jadi, tak ada duit so susah. Ada tak tuan-tuan dalam hati kita? Nampak?
Tak terkeluar kita, ahli sunnah wal jamaah. Secara tidak langsung, kita telah meletakkan duit sebagai Tuhan kita. Satu. Kedua, kita telah meletakkan manusia sebagai Tuhan. Selagi kawan ni ada, insyaAllah dia kata. Ha, ni istilah apa? Kabel. Bila kawan tu dah tak ada, ha, kita risau. Nampak? Eh? Sebab itu, dalam usul, dalam tauhid, kita kena bergantung sepenuh kepada Allah. Pasal apa kena bergantung penuh pada Allah? Kerana Allah mempunyai dua sifat, istighna dan iftiqar. Ya? Saya tak bahas malam ni. Ya? Tengok tuan-tuan dah rupa macam nak muntah. Dah macam mabuk laut dah tengok. Apa benda Ustaz Kabar ni kata ni? Ya? Ha, baik. Yang tu hak pertama. Kemudian rukun Islam yang kedua iaitu solat. Apa hikmah daripada solat? Yang ni seorang Islam dia kena ada lima asas ini. Asas rukun Islam. Ini tengok Allah Ta'ala atur tuan-tuan cukup hebat. Semayang Allah Ta'ala atur kita jadi orang, jadi insan yang paling takut dengan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi asqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di kalangan kamu, paling mulia di kalangan di antara kamu pada sisi Allah adalah orang yang paling takut dengan Allah. Apa kena mengenai dengan semayang Ustaz? Orang bertanya pula. Baik, kita tadi makan KFC, makan KFC terus semayang. Tengah-tengah semayang terasa pula ada ayam pula celah gigi. Kawan pun duk main dengan lidah, main dengan lidah, terkeluar daging ayam tadi terlucut dari gigi. Tuan-tuan berani telan tak? Berani tak tuan-tuan telan? Tengah semayang tuan-tuan berani telan? Berani? Berani telan? Hak ya? Biasa kita telan lah. Telan? Abang telan? Tengah semayang kalau ada makanan abang turut telan? Abang telan? Abang telan? Batik semayang abang? Abang macam confused ni. Nampak tak? Eh? Masya Allah. Kita tuan-tuan, kalau dalam semayang daging yang ada satu cebis, kita tak berani telan. Kita akan buang, betul tak? Kita pun tui duduk dah. Keluarkan daging ni. Pasal apa kita tak berani telan? Saya tanya tuan-tuan, pasal apa tak berani telan? Ha? Orang masjid Sungai Buloh ni pasal apa skema sangat? Pelik orang sini. Duduk dah. Saya pun jadi keliru. Kawan kawasan ni bisu ke apa? Ha. Ha. Saya mengajar memang macam ni tuan-tuan. Perangai saya. Ha. Ha, baik. Pasal apa kita tak berani telan? Sebab kita kata kalau aku telan makanan ni, batal semayang. Kita takut batal semayang. Tapi luar semayang, batal akidah kita tak takut. Pasal apa? Kita semayang. Tapi kita tak bawa pekerjaan semayang di luar semayang. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang ni dapat cegah fahsya' dan munkar. Allah didik kita jadi orang paling takut dengan Allah. Itu satu. Allah didik kita jadi orang yang sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Orang yang ingat Allah, hati dia akan jadi tenang. Ada kita sembang benda lain tuan-tuan? Ada tak tuan-tuan sembang benda lain? Tak ada tuan-tuan. Kita takbir, ha? Tasyahud. Allah didik kita baca tasbih. Allah didik kita baca selawat. Sampai selawat tu salah satu rukun dalam semayang. Nampak? Hebat tuan-tuan. Allah bagi. Ha. Tapi luar semayang kita tak tasbih. Nampak? Kita buat tarti. Hari ni berapa banyak tasbih kita dah baca tuan-tuan? Ha. Berapa banyak tuan-tuan kena paksa balik? Sebab kata ulama apabila seorang itu balik jumpa Allah Ta'ala, dua tinggal satu masuk. Apa dua tinggal? Satu kawan.
Kawan kita dia tak masuk dalam liang. Yang keduanya harta. Harta yang kita duk himpun, kita sayang, kita tak sayang sangat. Sampai nak serakah pun takut sangat. Nak serakah tu takut. Ha, aku serakah ni habislah. Nampak bersalah dengan apa yang Allah cakap. Ha? Perniagaan dengan Allah tidak akan rugi, tapi kita kata berniaga dengan Allah rugi. Nampak? Betul orang sekarang dia stres. Tuan-tuan tahu tak? Malaysia ni statistik sampai 2015 rakyat Malaysia yang mengidap penyakit mental dan stres 4.2 juta lah. Hak mengidap penyakit stres dengan mental sekarang ni 4.2 juta. 4.2 juta tuan-tuan dengan nisbah penduduk Malaysia sekarang berapa juta? Aku tak ambil tahu dah. Penduduk Malaysia sekarang berapa juta? Imam ingat eh Masad? Ustaz pun buat tak reti dah. Lebih kurang 30 juta lah. Kan? Maknanya tuan-tuan angka yang besar. Angka yang besar. Rakyat Malaysia tekanan mental dengan berpenyakit stres. Ini berlaku tuan-tuan. Dulu kita tak dengar cerita. Seorang remaja tikam diri dia sendiri. Kerana tidak cemerlang di dalam keputusan. Berlaku 2 bulan yang lepas tuan-tuan, seorang remaja perempuan gantung diri dekat kipas. Perempuan ni perempuan Islam. Latar belakang keluarga dia, ayah dia orang masjid. AJK masjid tuan-tuan, jangan main-main. Mak dia pun orang masjid, tapi anak dia gantung diri. Bila orang tanya kepada mak bapak dia, kenapa anak kamu gantung diri? Tak tahu. Nampak? Dulu kalau kita dengar orang yang gantung diri ni cahaya nun alif. Tak tuan-tuan, cahaya nun alif apa dia bang? Cangkul lah. Tu kat kulai. Yang ni berlaku zaman sekarang. Ni berlaku zaman sekarang. Pasal apa tuan-tuan? Orang dah jauh dengan Allah. Orang dah tak nak ingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang ingat Allah, hati dia tenang. Ini yang Allah didik dalam semayang. Tak ada satu perkataan yang lain. Allahu Akbar. Rukuk, sujud. Subhanallah, subhanarabbil a'la wa bihamdih. Subhanarabbil azim wa bihamdih. Nampak tuan-tuan? Ada sembang lain? Ha? Mana ada tuan-tuan? Ha? Maka kita dalam solat jadi tenang. Sebab itu Nabi sebut tuan-tuan, apa yang dikatakan oleh ulama Syekh Daud Al-Fattani dalam kitab The Miniyatul Musalli. Sembahyang itu bagi Nabi qurratu ain. Apa dia? Sejuk hati Nabi. Tuan-tuan rujuk dalam kitab Miniyatul Musalli. Sembahyang itu bagi Nabi penyejuk mata hati. Nampak tuan-tuan? Ini hebat. Betul orang sekarang Allahu Rabbi. Betul kita balik ya tuan-tuan. Betul kita lihat. Orang tertua kita tak apa tuan-tuan. Orang tertua ni kita ni tak apa. Dia pun rajin. Rajin datang masjid. Rajin. Dah tak buat apa. Datang masjid. Masa kerja dulu mana datang masjid. Tak dar. Tidak. Sekarang dah tak buat apa. Duduk rumah pun. Duduk melahu. Dia kata datang masjid. Nampak? Untung tuan-tuan jadi tua. Kalau tak sampai umur tua, tuan-tuan tak boleh jadi penghuni tetap masjid. Tidak? Lepas itu, terima kasih ya Allah sebab engkau bagi aku tua. Terima kasih. Kemudian orang tanya saya, ustaz, pasal apa orang tua-tua ni sakit? Masa muda dulu jahat. Tipu duit orang. Isi minyak 50, klaim 60. Tu tak jahat ke tu? Pindah rumah 700 kilometer, dia bobos itu 1000. Tidak tuan-tuan, orang kerja kerajaan. Angguk pergilah. Mohon kuat. Mana? OT 5 tulis 7. Tak jahat dia tu. Bila buat benda salah, nama dia jahat lah kan? Tapi jahat secara baik, dia kata. Macam tu lah. Allah bagi sakit sebab kita lupa minta ampun dosa tu. Dan kadang-kadang kita tak teringat pun. Dan kadang-kadang kita rasa benda tu bukan satu dosa. Kita minta ampun sebab tinggal sembahyang. Kita minta ampun sebab kita tinggal puasa. Tapi kita lupa masalah kerja kita berapa puluh tahun orang kita berkhidmat. 25 tahun. Belum tolak tipu MC lagi tuan-tuan.
Tera. Tak sakit ambil MC, betul tak tuan-tuan? Ni pernah hak berlaku ni. Angguk pergilah. Beli pula tuan-tuan RM15. Dulu RM5 je. Tahun 80 RM5 aja tuan-tuan. Sekarang RM25. Ah. Tipu tu haram tak haram? Haram. Nampak? Yang ni belum masuk lagi bab-bab ni. Masya-Allah, maka Allah bagi kita sakit. Faham lagi ya? Allah bagi kita sakit, tuan-tuan kena syukur. Pasal apa tuan-tuan syukur? Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sakit Allah Taala ampun dosa dia 100 dosa, dan dia bagi rahmat 100 rahmat. Besok tuan-tuan cek enjin manis 16, alhamdulillah. Boh alhamdulillah. Pasal apa alhamdulillah? Hari ini aku sakit kata. Allah ampun dosa aku 100, sebab zaman muda dulu aku jahat. Kita mengaku tuan-tuan dengan Allah, jangan kita macam syaitan. Syaitan ni dia buat jahat, dia tak mengaku dia buat jahat. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Biar kita rasa kita jahat. Satu hari sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, siapakah orang paling baik? Maka Siti Aisyah berkata kepada sahabat, kalau tak silap saya lupa nama sahabat ini, apa kata Siti Aisyah? Iaitu orang yang sentiasa rasa bersalah dalam diri dia. Jangan rasa baik tuan-tuan. Lepas itu dalam ulama tasawuf dia kata apa? Buang sifat keakuan. Aku baik, aku pandai, aku kaya, aku semua tu. Bila aku baik, orang jahat. Tidak. Kalau aku kaya, orang miskin. Aku pandai, orang lain bodoh. Betul ulama kata buang sifat keakuan ni. Eh, supaya apa? Supaya kita boleh nampak diri kita tetap hamba Allah. Ya Allah. Nak lari ke mana kita ni tuan-tuan? Lari mana kita? Belagaklah macam mana pun, tetap masuk liang. Belagak macam mana, hebat macam mana, tetap masuk liang. Ha? Itu yang Sudin cakap tu. Ha? Panjang 7 kaki, dalam 5 kaki. Ha? Eh? Free of charge. Eh, sekarang mati tak free tuan-tuan. Ha, dulu boleh ha, mati free. Sekarang mati tak free. Berlaku kat sahabat saya tuan-tuan. Jenazah dah masuk dalam kereta. Driver tak jalan. Saya tanya bang, pasal apa tak jalan? Waris tak bayar lagi tuan-tuan. Tuan-tuan. Saya kata kendianlah. Dia punya prosedur macam ni ustaz, dia kata, bayar baru jalan. Orang mati pun kena bayar tambang. Tambang orang mati lebih mahal orang hidup. Orang mati tambang ni 100 lebih. Ingat mati free sekarang. Mampus keras tuan-tuan. Mati tak free. Dulu bolehlah bila orang meninggal, dengar saja orang terketuk kantung, dengar saja orang ketuk beduk tuan-tuan, pakat-pakat semua seronok nak pergi gali liang. Tidak tuan-tuan. Sekarang orang pakai backhoe lah tuan-tuan. Backhoe nama dia. Apa kata? 300. 300 tuan-tuan. Ada saja-saja nak gali tuan-tuan. Padahal menguruskan jenazah ini fardu kifayah. Siapa tak uruskan berdosa. Ahli qarya, satu qarya macam Masjid Sungai Buloh ni, satu qarya Masjid Sungai Buloh semua terjun dalam neraka kalau kita tak uruskan jenazah. Boleh tak? Nak mandi mayat, uruskan mayat. Sungai Buloh ni berapa dia punya charge? Berapa tak? Takkan ustaz tak tolong Zul? Uruskan jenazah, mandi, kapan semua berapa? 500 ya? 500 itu tak masuk GST. Yang ni seluruh, yang ni seluruh. Eh? Ha, 500 entah. Dulu mati dah 500 kan? Ni tengok balik. Ni zaman ini zaman manusia tidak memandang kepada akhirat, semua pandang kepada dunia. Apa kesilapan dia? Nanti kita kaji benda ni sisi. Masuk lah.
Marhaban bil qailina allam salawati marhaban wa ahla Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasuluhu wa bil islami dina asyhadu an la ilaha illallah مرحبا يا حبيبك يا رسول الله فكشفنا عنك لغطاءك وبشرك اليوم الحديد مرحبا يا حبيبك يا رسول الله فكشفنا عنك لغطاءك وبشرك اليوم الحديد لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا صل على سيدنا محمد ربنا صل وسلم على محمد الذي لا إله إلا وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة أعمال الدين فمن أقامها أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين سميعاً تيام أجمع سميعاً تيام أجمع runtuh tiang semua runtuh karena sebagian ulama mengatakan seluruh rukun Islam hak lima ni duduk dalam sembahyang duduk dalam sembahyang habis hak cerita tu kemudian asas yang ketiga berkorban pada jalan Allah letak hukum zakat setiap orang kena berkorban pada jalan Allah. Tuan-tuan tengok ayat jihad. Ayat jihad mesti dahulukan dengan harta. Barulah hak keduanya dengan diri. Ini berlakunya tuan-tuan. Hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Sebelum ni berlaku hijrah dah. Di Habsah. Tapi kenapa tak terus tetap di Habsah dan sebagainya? Bila perintah hijrah di Madinah maka jadi tetap pula jadi tetap duduk Madinah orang-orang muhajir kenapa tuan-tuan sebab orang yang boleh korban pada jalan Allah orang yang ada sifat kasih yang tinggi lepas tu Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tak sempurna iman kalau dia tak boleh sayangkan saudara Islam dia macam mana dia sayangkan diri dia lepas tu tuan-tuan berlaku hijrah pada zaman Nabi SAW orang muhajir ni tuan-tuan Allahu Akbar bukan saudara pun bukan saudara bukan sepupu datang-datang orang Madinah sambut orang Ansar sambut tuan-tuan sambut-sambut kemudian apa kata orang Madinah aku ada dua rumah kau ambil satu kau ambil satu boleh itu tuan-tuan kita jangan katakan orang lain adik-beradik kita pun kita biar kan ada seorang pergi umrah sampai 10 kali adik dia tak pergi apa salah dia aku dah pergi 10 kali dah ni kali yang ke-11 kau pula pergi ni boleh
Rugilah dia kata, bagi ke dia tansah, entah mabrur ke tak dia kata. Tantah dia pun tak mabrur. Ha? Ha? Boleh kan tuan-tuan? Macam orang Ansar, tak boleh. Kita tak boleh sebab kasih kita tak tinggi. Memang dah Nabi sebut, akhir zaman, kasih sayang ni Allah akan angkat sikit-sikit. Lepas tu sekarang zaman kita zaman nafsi-nafsi. Bukan zaman ummati. Kenapa pula? Kita tengok zaman kita kecil-kecil dulu. Zaman kita kecil-kecil dulu, mak kita masak, kita pergi hantar rumah orang. Mak siap pesan ni. Pergi hantar rumah ni. Makcik syariah kata. Mana dah? Ha? Rumah bukan dekat tuan-tuan, jauh. Kita naik basikal. Kalau ikut zaman sekarang, lagi mudah. Duduk semidi. Sebelah-sebelah pagar ya. Masak-masak bagi orang sebelah. Tanya dari kita, bulan ni berapa mangkuk kita bagi orang sebelah makan? Sebab kita nafsi-nafsi. Aku dan keluarga aku. Tak-tak zaman sekarang. Zaman ada telefon, lagi masyarakat teruk. Dia tak buat hal masing-masing. Pergi tengok kedai makan, tengok. Tengok kedai makan. Duduk seorang ni. Itu gelak seorang, orang gila. Bapak macam tu, mak macam tu, anak macam tu, cucu macam tu, akak macam tu. Tak ada duduk dalam satu keluarga bersembang. Kita dulu kalau duduk ramai-ramai dalam satu keluarga, kita buat apa tuan-tuan? Kita sembang. Kita cerita balik zaman kita kecil-kecil dulu. Akak tak ingat ke masa akak mandi-mandi terjun parit dulu? Akak terjun kain naik kertas, nampak punggung akak, kata dia. Ha ha ha, dia ada gelak-gelak. Betul tak tuan-tuan? Kita pun sembang adik. Abang ni dulu memang jahat. Saya je kena tarik upih, dia kata. Abang saya duduk je. Nampak tak tuan-tuan? Sekarang ada ke macam tu tuan-tuan? Tak, semua orang main telefon. Main telefon. Dulu kalau kita pergi kubur tuan-tuan, rasa keinsapan. Tidak. Pergi kubur insaf. Sekarang pergi kubur meriah tuan-tuan. Selfie lu kat Batu Nisan. Bodoh ni orang. Langsung tak ingat mati. Langsung tak ingat mati pergi kubur. Kita dulu pergi kubur rasung. Allah, aku ni lama dah tak semayang. Nampak tuan-tuan? Sekarang orang dah tak ada. Siap ni. Siap selfie dengan Batu Nisan. Selfie dengan mayat ni. Ha? Sekarang tuan-tuan, tangkap pula gambar liang. Tangkap gambar liang, tangkap gambar. Masya Allah, liang lahat bercahaya. Kita dia nak tipu. Tangkap gambar siang, memanglah terang, bodoh. Kita tangkap gambar malam tengok. Sekarang memanglah orang sekarang. Ini masalah yang berlaku sekarang ni tuan-tuan, orang tak ada sikap berkorban. Bila kita marah tuan-tuan, kita bercakap kubur ni sampai ulama larang, makan minum larang tuan-tuan. Sekarang orang duduk bersembang. Tak, sekarang ni ada pula perselisihan, masalah. Ada orang kata nak talqin. Yang setengah ni kata tak nak talqin. Hak nak tak nak talqin, dia kata Nabi tak buat talqin. Lepas-lepas kambuh hilang macam tu, lari balik sudahlah. Amar. Orang dulu buat, bukan saja-saja buat. Sekurang-kurang mengingatkan bagi orang yang hadir ini akan kematian. Bagi ingat ke orang. Kita ni yang ni masa dia akan datang masa kita. Bagi ingat. Sampai zaman ini Nabi sebut umat aku akhir zaman, orang dia umat aku umur dia pendek dan badan dia lemah. Ya tuan. Sekarang kita dengar kawan-kawan kita semua mati. Tak dan pencin tuan. Wah, tak dan pencin 47 mati ya. 50 mati tak tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan tak apalah, tuan-tuan ni jenis Honda Bungsu ni. Ni lambat mati ni. Ni yang set depan-depan ni semua ni Honda Thailand ESPY Dream ni. Pakai 3 bulan bunyi. Orang lama-lama ni semua, ni semua Bungsu tuan-tuan. Bungsu pun mati lah. Honda Bungsu ni tuan-tuan hak 70, hak yang ada lampu Ultraman depan. Dia tak laju, tapi dia relax. Ha, macam tuan-tuan ni lah. Duduk relax tepi dinding. Macam nak mati tapi tak mati. Yang ni bongsu lah.
Ni jenis Honda Bongsio. Dia tahan lama tuan-tuan. Tahan lama. Lagi panas dia lagi. Lagi panas. Kita ni jenis Aspire Dream. Pasang Thailand lah. Jom cepat mati. Sekejap jantung. Sekejap itu. Sekejap ini. Ni balak Allah Ta'ala atas, atas kita tuan-tuan. Sebab maksiat terlalu banyak. Zaman ini bila Nabi sebut, kata umat aku, umur dia pendek, badan dia lemah. Badan lemah. Kalau kita tengok, iyakah badan kita lemah? Badan kita kuat. Apa yang lemah yang Nabi nyatakan dalam hadis, iaitu umat aku ni badan dia lemah dalam buat ibadat. Bila itu kita tengok tuan-tuan, orang sekarang ibadat dia kurang. Tuan-tuan, dalam sebulan ni berapa kali kita dengar orang baca Quran dalam rumah kita? Berapa kali tuan-tuan kita dengar orang baca Quran dalam rumah kita? Bukan TV tuan-tuan, bukan radio. Kita patah balik tuan-tuan, jangan jauh-jauh, tahun 80 cukup. Jangan tahun 60, jangan tahun 70, tahun 80. Tahun 80 nak masuk tahun 90. Sebelum sembahyang maghrib, sebelum sembahyang subuh, apa berlaku tuan-tuan? Bilal akan datang awal. Bilal buat kerja apa tuan-tuan? Bilal baca Quran. Tidak. Bilal baca Quran. Bilal datang. Datang kepada a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Kalau ikut bunyi a'udzu billah macam qori. Starting mesti syok kan. Sekarang apa berlaku tuan-tuan? Bilal tak baca Quran. Siapa baca Quran? Siri, Siri. Pasang masuk bilik Bilal, pasang Siri. Pasang Siri, dia kata Zaid al-Ghamidi ke, al-Mishari ke, jadi minat yang tu dia pasang. Pasang sampai CD ni tak boleh, sampai crack CD. Sampai crack. Ya ayyuhan nas a'bud, su'abudu, 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 dah crack. Tukar pula. Tukar pula CD lain. Tukar pula CD lain pula. Yang tu dah setahun pusing, dah setahun pusing. Sampai CD pun minta ampun. Orang sekarang tak nak baca Quran. Tak nak baca Quran. Walhal apa Nabi sebut, orang yang lazim baca Quran, Quran ini akan jadi kawan dia dalam kubur. Quran ini akan jadi kawan kita dalam kubur. Orang sekarang tak nak baca Quran, dia baca WhatsApp, dia baca Facebook. Baca WhatsApp tuan-tuan. Kita tengok bapak kita dulu bila duduk dalam masjid Maghrib dengan Isyak, dia orang buat apa tuan-tuan? Patah balik ni tahun masjid tahun 80. Masa tu kipas gergasi ni tak wujud pun. Zaman ni orang nak selesa, masjid nak sejuk, tak nak panas. Panas komplain. Dulu Allahu Akbar, kipas ni pun Allah bunyi lain macam add on, add on, add on, add on tuan-tuan. Duk add on kipas ni. Kipas KDK masa tu. Add on. Tapi oh tuan-tuan, Maghrib sampai Isyak, ada orang baca Quran, ada orang semayang sunat, ada orang pegang tasbih tuan-tuan. Ambil tasbih dia pegang, baca tuan-tuan, Allah berzikir, Allah Akbar. Zaman sekarang apa yang berlaku? Orang tidak jadikan masjid ini imarah dengan berbuat ibadat. Ni jaga ni tuan-tuan. Kalau tak ada ibadat, balik bawa apa? Bawa KWSP je ya? Pro dua beza tak bawa balik. Tak bawa balik, tinggal tuan-tuan. Tuan-tuan baru beli pro dua beza, orang tak bagi naik beza, orang bagi naik keranda nama dia. Boha naiklah kereta tu. Naiklah. Tapi amal tak ada macam mana? Semua orang nak balik kampung. Kampung asal kita kat mana tuan-tuan? Tengok tu share sikit. Kampung asal. Syurga Allah. Nabi Adam dulu asal syurga. Allah keluarkan Nabi Adam daripada syurga untuk jadi khalifah. Supaya jadi khalifah dalam muka bumi. Bukan saja-saja Allah keluarkan, asbabnya makan buah zakum. Nampak tuan-tuan. Kemudian Allah panggil kita masuk syurga lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jan
Jannati. Iblis dulu pun duduk dalam. Tapi iblis Allah panggil tak? Iblis. Sebab iblis Allah tak panggil? Sebab iblis ni sombong. Nabi sebut dalam hadis dah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Tiap-tiap umat aku semua akan masuk syurga illa man aba, melainkan orang yang tak mau masuk syurga. Aku bagi dah jalan syurga. Allah sebutlah innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Sampaikan tak cukup, letak pula ayat Quran depan ni bagi orang ingat. Faham? Orang yang imarahkan masjid di kalangan orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Amalah masjid ni. Lepas tu duduk dalam masjid tuan-tuan, niat itikaf. Kadang kita lupa niat itikaf. Jangan kata dalam masjid tak ada setan. Tuan-tuan ingat masuk masjid setan tak ada ke? Orang kata jangan duduk dalam jamban nama-nama, tempat setan. Jangan main-main. Tok guru saya kata dalam jamban pun ada hidayah Allah. Mana dia tuan-tuan? Kita pernah tak duduk dalam jamban kita ada? Berak lama sangat, take banyak. Pernah tak kadang-kadang kita terfikir, aku ni lama dah tak pergi masjid. Betul tak? Pernah tak ada terfikir kadang-kadang? Tak ada lah terfikir macam tu, terfikir benda lain lah. Ha, yang tu hidayah lah. Yang tu lah petunjuk walaupun duduk dalam jamban. Sebab hidayah Allah dia tak kira duduk di mana sekalipun. Bila Allah nak bagi hidayah, tetap Allah bagi hidayah. Sebab hidayah itu milik Allah. Tuan-tuan, masa kita jahat dulu, pernah tak kita minta jadi baik? Masa jahat dulu, masa setan dulu, orang tengok kita orang ta'awuz, a'udzubillah minasyaitanir rajim, orang tengok kita punya jahat. Kita tak pernah minta jadi baik, tetapi Allah bagikan kita jadi baik. Dan sebab itu apabila kita telah jadi baik, jangan sombong tuan-tuan. Jangan sombong. Ingat kita tak boleh jadi jahat. Boleh. Sebab itu ada dalam Quran satu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, jangan gelincirkan hati kami selepas datang hidayah. Ada orang yang dia baik, tiba-tiba dia jadi jahat. Ada orang yang dia jahat, tiba-tiba dia jadi baik. Ah, ini kena ingat ni tuan-tuan. Begitu tidak semestinya seorang anak yang lahir daripada perut seorang ibu yang Muslim, akhir dia Muslim. Dan tidak semestinya seorang anak yang keluar daripada perut ibu yang kafir, akhir dia juga kafir. Tak. Berlaku. Keluar perut mak yang Islam, tapi akhir dia kafir. Keluar daripada perut ibu yang kafir, tapi akhir dia Islam. Itu kita tak boleh nak bongkak sangat. Alhamdulillah lah. Tak tuan-tuan. Sikit lagi saya nak berhenti 8:30 lah. Tengok tuan-tuan macam nak mati ya. Ajak mengaji nak mati, ajak mengaji nak mati. Payahlah. Ini tara kita, anak kita usah macam mana? Ini tara kita ni. Zaman kita. Anak kita macam mana? Cucu kita macam mana? Lagi teruk. Zaman cucu kita lagi teruk tuan-tuan. Bukan macam zaman sekarang. Kita sekarang pun kita rasa masyarakat dah teruk lah. Nampak? Itu saya serulah. Saya dalam kuliah saya cakap, orang sekarang terlalu bijak sehingga dia tinggalkan perkara amalan yang dibuat oleh orang dulu. Contoh satu, tuan-tuan ingat lagi tarhim. Masjid ni baca tarhim tak? Masjid ni tarhim, tarhim. Orang tua ingat tak tarhim? Hak pagi-pagi tu. Tak ingat juga? Teruk orang saya peluh ni. Teruk lah. Kita kalau kat kampung, pukul 5 pagi. Ya Arhamar Rahimin, irhamna wa'afina wa'fu anna. Pagi. Nabi kata doa makbul ketika waktu sahur. Antara tempat waktu dekat Malaysia ni, tempat makbul tak ada, tapi ada waktu makbul. Makbul ni tuan-tuan, makbul.
Faham tuan-tuan makbul ah? Bukan kubul. Makbul ni hak terima. Di Malaysia tak ada tempat terima doa, tapi ada waktu diterima doa ataupun mustajab. Di Mekah, di Madinah ada tempat mustajab doa. Kat Madinah mana tempat mustajab doa? Mana tuan-tuan? Madinah, Madinah. Pasal korma, kalau otak hang. Dekat Madinah tempat mustajab doa di Raudah. Kalau dekat Mekah mana tempat mustajab doa? Syekh, syekh, saya suka mengajar macam ni sebab saya suka sembang. Ya, berlaku semua orang tak faham. Apa Ustaz dekat? Bila nak berhenti celaka betul. Dekat Mekah antara tempat mustajab doa yang mana? Multazam. Maqam Ibrahim, Hajar Ismail. Ha, ni. Malaysia tak ada Maqam Ibrahim, tak ada. Multazam tak ada. Hajar Ismail tak ada. Jalan Haji Ismail ada. Tapi dekat Malaysia ni, dekat selain daripada tanah haram, ada waktu mustajab. Mana waktu mustajabah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Waktu sahur. Iaitu 2/3 malam. Fatahajat bihina bila talak ala asa ayya ba'athaka rabbuka makam mahmuda, antara tempat yang mustajab doa. Lepas itu, bangun tengah malam doa. Ustaz, saya bangun bukan nak semayang. Saya bangun nak tengok MU dengan AC Milan. Dia kalau bola dia boleh jaga. Semayang tahajud mampu haram. Habis. Kemudian antara mana tempat mustajabah? Bainal azan wal iqamah. Iaitu di antara azan dan iqamah. Kemudian Nabi sebut pula dalam satu hadis, iaitu dalam kitab Al-Adhkar, iaitu di antara iqamah dan takbiratul ihram. Mustajabah. Lepas itu Nabi ajar kita satu doa ketika kita berdiri qiyam. Doa dia, Allahumma atini ma ataita bihi ibadakas salihin. Allahumma atini ma ataita bihi ibadakas salihin. Allahumma atini ma ataita bihi ibadakas salihin. Kita minta dengan Allah, apa yang Allah dah bagi kepada orang salih kita pun dapat. Itu di antara doa ketika qiyam sebelum daripada takbiratul ihram. Baik. Ini yang Allah ajar kita. Terhib. Ini yang ulama dulu buat. Dan tak pergilah orang kata yang tu tak sunnah, yang tu Nabi tak buat. Dan tak pergilah. Kemudian apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tak doa ni yang selalu Pak Imam baca? Imam dulu bukan imam sekarang. Imam dulu tuan-tuan, bukan imam sekarang. Minta maaf Ustaz. Saya ni cukup sakat straight to the point. Saya tak reti nak selindung-selindung. Saya orang saya memang macam tu. Saya tak pandai. Sebab orang sekarang dia tak pandai sini-sini. Orang dulu dia faham sini. Antara sini orang dulu faham apa dia tuan-tuan? Peribahasa. Hitam-hitam si tempuk manggis. Walaupun hitam dipandang mana. Betul tak? Yang tu sini orang dulu. Tuan-tuan, manggis ni kalau hitam boleh makan, boleh makan. Manggis. Kulit dia kalau hitam betul ya tuan-tuan, manggis ni tak boleh makan, keras. Dia yang sedap makan manggis yang masih purple tu. Ungu. Tak tahu orang Sungai Buloh ni tak reti cakap ungu, nak purple juga. Tak sedar Banjar Jawa Belaka ni. Kalau hitam tuan-tuan, hitam gelap tu, hitam belegam tu, maknanya isi dalam tak boleh makan, keras. Tapi orang dulu punya peribahasa lembut. Hitam-hitam si tampuk manggih. Maknanya hitam tampuk manggih ni mana manggih tak boleh pakai punya. Tak boleh pakai punya manggih. Walaupun hitam nampak manis, nampak. Dalam pada dipuji dikutuk kita dulu. Tapi orang dulu faham. Ha, faham orang dulu. Orang sekarang tak faham. Kita cakap hitam-hitam setampuk manggih, walaupun hitam dia pandang mana. Dipuji aku dah tu. Orang sekarang tak faham. Tu saya suka cakap straight to the point. Apa dia? Hak tinggal. Doa minta selamat.
Ni doa ni selalu kita dengar dulu masa kita kecil-kecil. Apa dia tuan-tuan? Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Tiap-tiap waktu. Apa makna doa ni? Wahai zat yang bersifat dengan sifat aman, amankan kami. Tiap-tiap barang ya, kami takut. Aminna, salimna, selamatkan kami dari barang yang kami takut. Najina, jauhkan kami dari barang yang kami tak takut. Sebab dulu sebab itu masyarakat kita hidup dalam keadaan yang aman. Sebab ada doa tiap-tiap waktu. Sekarang dah tak ada dah. Maka di antara setempat kita dah tak aman, duduk dalam takut tuan-tuan. Okay, kita duduk dalam takut, balik rumah ni tuan-tuan ni ibarat macam keluar penjara, balik ni masuk penjara balik. Ya kak ustaz, rumah kita semua ada grill, betul tak? Pintu grill, tingkap grill, tingkap jamban grill. Betul tak tuan-tuan? Hak kita ni penjara ni, orang dulu cakap apa tuan-tuan? Sangkau besi, betul tak? Kita tak duduk dalam sangkau besi ke tuan-tuan? Duduk dalam sangkau besi ya. Ni balik ni baru lepas ni banduan lah ni. Ni nak masuk penjara pula, balik ni masuk penjara pula. Saya pergi rumah saudara saya tuan-tuan, pintu rumah tuan-tuan, 4 kunci. Mangga lagi, kunci bawah lagi, kunci hak solek lagi. Aku cakap, kalau aku nak terberak, aku berak depan pintu lah. Cari kunci solek lagi, cari kunci yang ni lagi, kunci pintu besar lagi. Nak berak tak dan tuan-tuan. Kalau sakit perut, cerit, prak kat situ lah. Kita dulu pukul 12 tengah malam, pintu boleh buka. Tuan-tuan, di kampung dulu 12 tengah malam boleh buka, betul tak? Tuan-tuan buka pintu 12 tengah malam. Buka-buka tengok, try tengok malam ni, try buka tengok. Dengan tuan-tuan hilang. Pasal apa? Sebab orang dulu dia fikir masalah umat. Pagi-pagi sahur dia minta apa? Rahmatkan kami, afiatkan kami. Nampak tuan-tuan? Pagi-pagi sahur. Kemudian tiap-tiap lepas sembahyang dia minta aman daripada semua perkara. Hak kami takut, hak yang tolonglah ya Allah selamatkan kami. Perkara yang kami takut, amankan kami ya Allah perkara yang kami takut. Jauhkan kami ya Allah perkara yang kami takut. Kadang-kadang doa ni pun orang dok tikai. Nabi tak buat. Usahlah. Doa pergilah. Suruh doa pun susah. Kadang kita baca doa tuan-tuan, saya orang pernah petikai ni. Ustaz baca doa tajwid pun tak betul. Loh. Tuan-tuan try baca doa makan dengan tajwid tengok. Try. Allah mak asli. Tak ada. Ustaz pandai tajwid ni. Itu hukum apa? Mim ni kalau ada sabdu hukum apa? Wajib gunnah, wajib dengung. Allahumma barik lana fi dua harakat tu. Ma razaqa qalqalah sughra. Ni nak makan nasi ni. Kau baca doa seorang, aku muntah darah lu. Ada benda yang direngankan oleh ulama. Ada yang tak boleh, mesti nak pakai tajwid. Apa dia? Waratilil Quran tartila. Baca Quran mesti pakai tajwid. Tapi ada benda yang direngankan oleh ulama. Antaranya dalam solat. Apa dia? Takbiratul ihram dan takbiratul inqilab. Takbiratul intiqalat. Baik. Imam turun daripada rukuk sampai sujud. Tu berapa harakat tu? Allah Akbar. Padahal lam pada situ berapa harakat tu? Dua harakat kan? Dua harakat ya. Tapi sampai 8 harakat tu. Sampai 4 harakat imam turun. Allah Akbar. Kalau kat Mekah lagi tu. Allah Akbar. 7 harakat tu. Batal lah semayang. Tak ikut tajwid.
Dah ada benda hak yang diruhsahkan benda. Ha. Ada benda hak bagi kelonggaran. Sikit lagi, 8.40. Jam tu cepat tu 8.50. Saja pedaja ustaz. Jam aku apa teh? Aku ikut jam aku. Jam aku 8.40. Dak, saya bagi peluang kat tuan-tuan yang baru datang. Ha, dia yang lama-lama ni kata aku nak mati dah, kata. Aku nak mati dah, dia kata. Ustaz lama sangat nak mati dah, dia kata. Tuan-tuan ni kadang-kadang lambat sangat datang. Tunggu azan nak sembahyang baru datang. Datanglah awal sikit. Ha, baik. Kemudian hak yang keempat dia, asas Islam itu, iaitu apa dia? Allah didik kita lawan hawa nafsu. Puasa tuan-tuan. Setiap orang Islam wajib puasa Ramadan. Allah didik kita lawan hawa nafsu. Sebab orang yang nak boleh buat benda-benda yang, orang yang boleh mengakui kebenaran, orang yang boleh takut kepada Allah semayang, orang yang boleh berkorban hatinya pada jalan Allah, orang yang nafsunya telah selesai. Sebab inna nafsal ammarah tabisu, nafsu yang paling jahat adalah nafsu amarah. Lepas tu, mana tanda nafsu amarah? Nafsu amarah ni bila diajak kepada kebaikan, dia tolak tuan-tuan. Dia akan lari dengan baik. Dia akan seronok benda tak baik. Macam tuan-tuan ni dah naik dah daripada amarah kepada lawamah. Lawamah ni tuan-tuan, ya, dia suka buat baik lah. Tapi dia suka buat jahat. Ha, dia dua-dua suka. Amarah tadi, dia buat baik dia tak suka. Dia suka buat jahat. Naik pada lawamah, dia buat baik dia suka dah. Dan buat jahat pun dia suka. Mungkin tuan-tuan ni naik mulhimah kot, nafsu ketiga kot. Tapi kalau tengok muka macam bengang aja, macam aku ni bila nak berhenti, itu amarah. Syaitan ada dalam masjid tuan-tuan. Ingat syaitan tak ada dalam masjid, syaitan duduk dalam masjid. Janganlah kita tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, syaitan musuh kita, tapi kita tak pernah fikir pasal syaitan. Syaitan dia tak pernah diam satu saat dia fikir pasal kita. Macam mana aku nak ajak anak Adam ni, anak cucu Adam masuk neraka sekali aku? Kita tak pernah fikir syaitan. Hari ni berapa kali kita fikir syaitan? Syaitan tipu aku pun tak. Kita buat tak reti. Kita ajak anak kita, ajak cucu kita benda betul, sampai kat kita tak betul. Take note. Kita ajak cucu kita apa? Jumpa orang salim musafah. Kalau dulu kita jumpa orang, orang Melayu cakap apa? Amin, amin, amin. Amin kat pakcik tu, amin kat pakcik tu. Betul tak tuan-tuan? Sekarang ni orang tak pakai amin dah. Orang banyak mengaji Timur Tengah tuan-tuan. Oh, salim, salim, salim. Dia kata, acik. Orang Melayu tuan-tuan. Ha? Salim, salim. Oh, salim. Anak berjalan. Salim, salim, salim. Oh, dia jumpa salam, salam. Kita jumpa orang, hantar salam tuan-tuan. Kita ajar anak kita, ajar cucu kita jumpa orang salam. Kita jumpa orang tak salam pun. Dan tak bagi salam pun. Selisih tak bagi salam. Betul Nabi cakap, apabila saat nak hampir kiamat, kita akan bagi salam pada orang kita kenal. Orang kita tak kenal, kita tak bagi salam. Tapi kita ajar anak kita, baik. Kemudian anak kita nak minum, kita ajar anak kita apa tuan-tuan? Kita ajar anak kita. Anak kita nak ambil tangan kiri, kita kata, eh tak boleh, yang ni tangan tai, dia kata. Betul tak? Ye, yeah, ye, yeah, kita cakap. Ye, yeah, tangan tai, ye, yeah, tangan tai, tangan kanan. Anak pun kita minum tangan kanan. Bagus cucu Tok Wan. Betul tak? Tiba-tiba Tok Wan minum tangan kiri, tak guna minum Tok Wan. Ajar cucu minum tangan kanan, Tok Wan minum tangan kiri. Ni tak betul lah. Betul tak bang? Syok minum tangan kiri. Betul lah Nabi cakap, semua umat aku akan masuk syurga, melainkan orang yang tak mau masuk. Walhal bukan susah sangat. Tangan kiri pergi tangan kanan. Susah tuan-tuan. Bukan sampai payah jaras tangan kanan tu. Tangan kiri duduk bandar baru Sungai Buloh, tangan kanan kat payah jaras. Memanglah susah. Tangan kiri kat sini, tangan kanan kat sini. Senang lah. Tapi, nak pindah bagi tangan kiri, nak pindah bagi tangan kanan. Duduk kat tengah-tengah ni, siapa dia tuan-tuan? Syaitan ni. Syaitan kata, jangan. Istiqamahkan tangan kiri, dia kata. Nampak? Bukan susah sangat. Orang kata, Allah benda remeh, tuan-tuan. Benda remeh, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan.
Benda hak remeh ni tuan-tuan, kalau kita bagi remeh, Allah akan hilangkan setiap kebaikan yang pernah kita buat. Ini jaga tuan-tuan. Eh, lepas itu tuan-tuan, benda ni cukup mudah kalau kita nak berubah. Tapi kalau kita tak nak berubah, macam mana kita nak masuk syurga Allah? Bukan payah lah ya? Nak berubah, kita sendiri tak nak berubah. Dan kita mengaku kita orang Islam. Baik, hati yang keempat, lawan hawa nafsu kita. Lawan hawa nafsu kita tuan-tuan. Leh sekali ni saya akan bagi satu selawat tuan-tuan. Tapi nanti lah saya cerita sikit ini. Sikit ini. Leh sekali. Rukun Islam yang kelima menunaikan haji. Apa hikmah tunai haji? Haji ni kata ulama, iaitu Islam ajar kita supaya kita lazim dalam berjamaah. Lepas itu kerja haji tak boleh buat seorang-seorang. Boleh tuan-tuan wukuf seorang-seorang? Tak boleh wukuf. Saya tak nak wukuf lah bulan Zulhijjah, ramai sangat orang. Saya nak wukuf bulan Muharram. Boleh tak? Tak, tak nak. Duduk ramai-ramai wukuf di padang Arafah. Saya tak nak wukuf ke Arafah lah sebab ramai sangat bulan Zulhijjah. Saya nak wukuf ke Taif. Boleh tak? Mana boleh? Tetap di padang Arafah. Nampak tak? Bila syariah kata tak boleh pakai baju berjahit, semua orang tak pakai baju berjahit. Nampak tak? Lalu kat Muzdalifah kutip batu tuan-tuan ramai-ramai. Nampak? Turun bas ramai-ramai. Kutip pula kadang-kadang waktu malam tuan-tuan. Tersilap kutip batu, terkutip tek unta. Mampu. Melontar di Mina tuan-tuan, ramai-ramai. Mabit di Mina ramai-ramai. Tawaf di Makkah al-Mukarramah, di Baitullah al-Haram ramai-ramai. Sa'i ramai-ramai. Nampak tuan-tuan, haji ni duduk ajar kita supaya ramai-ramai. Pasal apa nak kena ramai-ramai? Nabi kata al-jama'atur rahmah furqatul azab. Jamaah itu satu rahmat dan berpecah ia satu azab. Sebab itu kalau nak berjalan mana-mana, Nabi kata apa? Kena berjalan tiga orang. Jangan seorang-seorang. Sebab takut syaitan. Sebab itu katanya Syekh Hussein Nasir Ibn Muhammad Al-Mas'udi, dalam bab perkara orang yang nak berjalan kepada Allah, kena ada lima syarat. Dan syarat ni saya tak sebut malam ni. Sebab tuan-tuan nampak je dah cukup syarat untuk mati. Nak mampir lah. Menguap lagi. Teraklah habis kata. Itulah mengaji lagi. Kan mati kata. Dia kalau mati mengaji, ni orang marah. Padahal mati dalam mengaji tuan-tuan, antara yang disebut orang yang di antara tubuhnya tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mati ketika di dalam mengaji. Kemuliaan orang menuntut ilmu. Antaranya Pak Bilal. Pak Bilal. Pak Bilal ni tubuh dia tak hancur tuan-tuan. Antara 10 orang yang dimuliakan oleh Allah. Tak hancur. Dia duduk azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Tubuh tak hancur. Tapi sampai 30 hari bulan dia tanya, "Elang nak ke mana?" Yang ni hancur. Yang ni hancur. Yang ni hancur. 3 hari hancur ah. Ha. Ini Bilal dulu-dulu memang dia seru orang ni dengan iman dan Islam. Memang betul ikhlas. Orang dulu-dulu dia seru orang menunang tak ikhlas. Ha. Itu masjid dulu tuan-tuan, masya-Allah. Dulu masjid, orang datang masjid takut, orang tak berani nak curi tabung masjid. Sebab orang yang duduk dalam masjid semua orang yang ikhlas billah. Atuk saya jadi imam 30 tahun tuan-tuan. Atuk saya jadi imam 30 tahun. Saya asal orang Kampung Baru sebab menang Selangor. Atuk saya jadi imam di Kampung Baru, Masjid Jamik Kampung Baru, tak ada allowance tuan-tuan. Tak ada allowance pun. Tapi masjid tak berani orang masuk. Tabung ada tuan-tuan. Sekarang tabung besi yang tu pun orang curi tuan-tuan. Di satu masjid tempat saya mengajar tuan-tuan, sampai Nazir jumpa saya ustaz, saya pelik sekarang ustaz. Pasal apa? Tu peti besi pun dia boleh fikir macam mana dia nak ambil. Tuan-tuan tahu dia ambil macam mana? Dia pakai troli yang angkat gas tuan-tuan. Dia masuk masjid, bawa troli yang angkat gas, dia sodok sekali, dia bawa dengan peti-peti sekali. Besok subuh orang tengok tinggal bekas. Ha, tuan-tuan. Ha. Lepas itu pencuri ni kalau dia tak alim, dia tak ada mencuri. Memang pencuri dia alim. Pencuri ni tuan-tuan, jahat-jahat pencuri pun dia ingat Allah Ta'ala.
Betul lah, betul. Dia nak masuk masjid ni, dia kata apa? Mudah-mudahan malam ni selamat ni. Dia doa dulu minta selamat. Tuan, juri ni. Nampak tuan-tuan. Yang tu lah katanya, iblis ni, memanglah iblis ni jahat. Tapi dalam kejahatan iblis ni, ada satu benda iblis ni baik. Apa dia? Dia tak nak sujud dengan Nabi Adam. Dia kena halau. Okey, alright. Dia kata, kita confirm. Halau boleh lah. Allah kata, aku halau engkau daripada jannah. Okey, set. Dia kata, aku terima. Taubatlah iblis. Tak mau. Kalau pasal sebut Nabi Adam AS, aku takkan taubat. Aku takkan tunduk dengan Nabi Adam. Punya belagak iblis. Tapi baik iblis, tuan-tuan. Iblis jumpa Allah Ta'ala. Ya Allah, saya nak minta dua perkara. Satu, minta panjang umur. Allah kata, okey. Yang kedua, saya nak minta izin dengan kau, ya Allah, nak sesatkan anak cucu Adam. Nampak tuan-tuan, iblis ni jahat. Tapi dia nak buat jahat, dia minta izin dengan Allah dulu. Iblis ni jahat. Orang panggil iblis laknatullah. Dalam duk laknat Allah Ta'ala, bila nak buat jahat, dia minta izin, ya Allah, boleh tak aku nak sesat anak cucu Adam? Allah tak kata, boleh, sesat. Melainkan anak cucu Adam yang beriman dan bertakwa kepada aku. Nampak? Jahat. Tentang ada jumpa pencuri macam tu. Dia nak curi kereta kita, dia jumpa kita, pakcik, izinkan saya mencuri kereta pakcik. Ada tuan pencuri macam tu? Kita ni tentang dalam masjid ni kadang jadi pencuri ya. Kita masuk pintu ni, kita keluar pintu sana, kemudian kita nak pergi jamban. Kita pakai kasut orang. Apa takrif curi tuan? Mengambil barang orang lain tanpa izin. Betul tak? Ini nama cu. Mana kita pakai kasut orang, minta izin dulu lah tuan. Tak minta izin kan? Mana kita telah duduk dalam bab mencuri. Cuma kita ni pencuri yang salat. Ahli masjid yang mencuri. Lepas berak, kita pulang balik. Sebab kita pencuri yang salat. Baik tu, jaga tuan-tuan. Ni bab-bab benda-benda ni kena jaga. Jangan ingat kita buat benda tu tak berdosa walaupun berak 10 minit. Kita dah berdosa dah. Sebab kita pakai barang orang. Pakai barang orang tanpa izin, hukum dia haram. Kita pun kata, Allah orang tu redha. Takkan orang pergi masjid tak redha. Mana tahu tuan-tuan, kita berak 10 minit, dia nak balik tengok kasut dia hilang. Dia kata apa? Yang ni aku tak nak datang masjid ni. Datang masjid pun kasut hilang. Nampak? Dia tak redha tuan-tuan. Sebab itu kena jaga benda-benda ni yang kadang-kadang kita terlepas pandang dalam buat benda baik. Baik tuan-tuan, cukup setakat ini. Wallahu'alam bisawab. Ini yang saya dapat kongsi dengan tuan-tuan. Baik, saya ambil masa 5 minit sebelum pukul 9. Saya cakap dengan tuan-tuan tadi, saya nak hadiah kepada tuan-tuan satu amalan yang panggil amalan selawat. Tuan-tuan, disebut oleh ulama, siapa yang beramal dengan selawat ini? Masya Allah. Sehari kata ulama, dengan banyak 7 kali. Dan setiap malam Jumaat dia baca 100 kali. Apa kata ulama? Iaitu sebelum dia nak mati, maka datang Rasulullah SAW ziarah dia dulu. Dan sebagai ulama menyatakan, maka malaikat akan cabut nyawa dia seumpama dia cabut rambut daripada tepung. Baik, kita kisah Allah selawat ni boleh kata sampai macam tu ustaz? Baik, Allah sebut dalam Quran, inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan masyhur dalam hadis menyatakan, orang yang berselawat kepada Nabi SAW sekali, maka beroleh rahmat 10 kali. Rahmat ni apa tuan-tuan? Kebaikan. Orang baik, hak yang datang ni pun benda hak baik-baik. Kita selalu dengar, kalau kita orang baik, malaikat yang datang jumpa kita, muka dia baik dan dia cabut cara baik. Dalam hadis yang sahih, malaikat ni dia akan cabut nyawa orang soleh, sebelum tu dia akan bagi salam tu. Tapi kalau dia ni tadi bukan orang soleh, memang Allahu Rabbi. Tuan-tuan, yang datang pun malaikat rupa dengan rupa yang asal. Dan dia akan rentak nyawa kita ni tuan-tuan, roh kita ni. Sebagai ulama' menyatakan, seperti mana ranting yang berduri. Ni pokok bunga ros ke, lima purut ke, lima parut ke. Dia masukkan dalam rengkung kita, kemudian dia tarik tuan-tuan. Apa perasaan kita? Macam tu lah orang jahat nak mati. Baik tu, dengan berkat syafaat, mudah-mudahan tuan-tuan, kalau lah baca selawat pun dapat rahmat
Allah Rabbi. Kata Allah Ta'ala ni sayang kita, dia tahu kita ni memang teruk. Maka banyak jalan alternatif. Banyak sangat jalan alternatif. Baik, selawat ni bunyi macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadiril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadiril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadiril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu selawat dia. Sebelum saya tutup, takut bulan depan tiba-tiba saya tak datang. Baik. Tuan-tuan, Nabi sebut riwayat daripada Tabrani, siapa yang baca doa ni 20, siapa yang baca wirid ini 25 kali, jika mana dia mati pada hari itu, nasyaya, dia mati sebagai orang yang mati syahid. Tuan-tuan dengar elok-elok zikir ni. Ini hadis riwayat daripada Tabrani. Tuan-tuan, siapa yang baca zikir ini 25 kali, tak kira tuan-tuan nak baca lepas maghrib, tuan-tuan nak baca lepas subuh, tuan-tuan, Allah ni sayang sangat kat kita. Dan Nabi ni sangat sayang kat kita. Banyak jalan alternatif yang Nabi bagi, tapi nak beramal ni cukup susah. Jangan kata kita tahu kita boleh buat, jangan kata kita tahu kita boleh buat. Tak, semuanya dalam hidayah dan taufik Allah. Yang ni lah, yang ni lah. Tuan-tuan jangan risau, saya tak nak, saya pun nak balik. Apa dia zikir ni tuan-tuan? Dengar elok-elok. Zikir ni pendek ya. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'da al maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'da al maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'da al maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'da al maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'da al maut. Alhamdulillah. Saya rasa tuan-tuan dapat. Tuan-tuan dapat insya-Allah. Sebab saya tengok tuan-tuan mengaji macam orang pandai. Buku tak bawa, pen tak bawa, apa pun tak bawa. Betih mengajar ni. Tapi insya-Allah selawat tu ada saya fotokopi kan. Nanti tuan-tuan yang berkandak selawat tu ambil. Selawat ni ambil. Dan beramal. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak nak beramal, tuan-tuan bagi kat mak tuan-tuan. Orang tuan-tuan dulu memang dia suka nak beramal. Saya tak nak beramal ustaz, sebab saya dah tentu ahli syurga. Tak payah beramal, bagi kat mak tuan-tuan. Bagi kat apak tuan-tuan. Saya ni kira ustaz, badan saya keras tuan-tuan. Saya angkat gym satu hari berapa kali ustaz? 30 kilo sini, 30 kilo sini. Saya sadu ustaz, takat api neraka ni, no hal ni lah. Kira tak payah beramal. Kira tak payah beramal. Ya tak payah, tak payah. Kita ni orang jenis-jenis, orang jenis ni macam ni weh. Tak payah. Kita orang sekarang dia melawan Allah, melawan tentera. Baik, dah nak tutup lah. Lah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Jadi sebelum saya tutup, insya-Allah saya nak warkan dua perkara. Satu, tuan-tuan mungkin tak kenal dia. Saya duduk di Kuala Lumpur baru. Iaitu satu madrasah, nama madrasah itu Madrasah Darul Atiq. Madrasah Darul Atiq ni diasaskan oleh almarhum orang tua saya, iaitu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Sebelum itu saya berada di satu madrasah yang lain yang saya asaskan sendiri, dan masa itu sekarang ni umur dia dah 20 tahun. Iaitu satu madrasah nama dia Madrasah Raudatul Ulum. Baik, kenapa Ustaz cerita pasal madrasah ni? Baik, insyaAllah pada 3 hari bulan 12, sebulan lebih sikit, kami akan menganjurkan kem hafazan Al-Quran yang kami buka pada seluruh umat Islam, untuk anak-anak saja, bapa-bapa tak boleh, anak saja. Baik, bila sebut pasal kem ni, orang akan tanya soalan yang pertama, ustaz, ustaz buat kem ni pertama sekali berapa hari? Kami buat 14 hari, iaitu 2 minggu. Tu soalan pertama akan keluar. Yang kedua orang akan tanya pula, ustaz, yuran berapa? Baik tuan-tuan, sebelum saya sebut pasal yuran, saya nak cerita sikit sejarah kem hafazan Al-Quran.
Kem hafazan Al-Quran yang kami buat ini, tahun ini adalah tahun yang ke-11. Dan kami tidak mewajibkan apa-apa bayaran. Tuan-tuan ada duit, tuan-tuan bagi. Tuan-tuan tak ada duit, tuan-tuan senyap sudah. Sebab waktu pendaftaran kami akan letak satu tabung di sebelah kanan. Tuan-tuan ada duit, tuan-tuan bagi. Sebab Allah tahu tuan-tuan ada duit. Tuan-tuan tak ada duit masa tu. Tiba-tiba rotek mati pula, insurans nak kena ambil. Tayar pecah 2 biji. Tuan-tuan ada 3 orang anak, tuan-tuan daftar, tuan-tuan masuk berapa tuan-tuan? Tuan-tuan nak masuk RM1 ke? Tuan-tuan nak masuk RM5 ke? Tuan-tuan nak masuk RM10? Ahlan bi. Orang akan tanya ustaz, kalau ustaz tak minta bayaran, makan macam mana? Saya tanya balik. Kalau tuan-tuan yang hantar anak ni, anak tuan-tuan ada 2 tangan, saya tak ada masalah. Tapi kalau tak ada tangan, jadi masalah. Macam mana ustaz? Kalau ada 2 tangan, makan dia macam ni. Kalau tak ada tangan, yang tu aku masalah sebab aku kena buat macam ni. Jadi itu masalah. Jadi kalau nak hantar, anak hak ada tangan. Jadi mudah nak makan. Sebab makan akan sama-sama kami, kami masakkan, dan tidur sama-sama kami di dom. Itu yang kami boleh buat. Maka orang akan tanya kita, apa program dia? Kita akan hafal Al-Quran. Dan ada motivator-motivator yang akan datang daripada sahabat-sahabat kita, daripada Kedah, daripada Pulau Pinang, daripada Kuala Lumpur. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, dan program tu dah 11 tahun. Begitu juga madrasah yang kami buat sekarang, iaitu madrasah Darul Antiq tu dah 36 tahun. Madrasah yang saya bina sendiri dah 20 tahun. Dan kami pun tak minta yuran apa-apa. Satu sen je tak minta. Yang mana pelajar kami sekarang ni lebih kurang 200 orang. 200 orang. Orang selalu tanya, ustaz, yuran berapa? Nak bagi-bagi tak bagi sudah, sampai kesudah tak bagi. Biasalah, pasal agama ni memang macam tu. Anak kita sekolah sains, cikgu minta apa pun kita boleh bagi. Sekolah sains kata jangan balik lebih pun 6, kena tindakan disiplin. Sekolah pondok ni tuan-tuan, cuti 2 hari dia cuti 2 bulan. Biasalah tuan-tuan. Sebab dia kata apa? Allah sekolah pondok dia lah. Allah sekolah hati. Sekolah sains ni balik pukul 6, pukul 6, pukul 5.30 terpacak tuan-tuan dekat terpandai. Sekolah tahfiz ni kita buat akhirnya ni. Macam tu jugalah. Ustaz, kenapa ustaz tak minta yuran? Sebab guru saya tak bagi. Guru saya pesan, kalau nak buka sekolah, tolong jangan minta, tolong jangan bersangkut paut dengan keduniaan. Dia dah pesan saya. Walaupun guru saya dah meninggal lah. Jadi saya tak minta apa-apa yuran. Atau kami buat kem hafazan Al-Quran ni, kami tak minta apa yuran. Alhamdulillah, penyertaan tahun lepas tentang seluruh Malaysia, iaitu sebanyak 600 peserta. Di kalangan lelaki dan perempuan. Dan orang akan tanya, ustaz, macam mana ustaz takbir benda tu? Aku sendiri pun tak tahu. Allah dah sebut dalam Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, inna Allaha baligh amri." Orang akan tanya, ustaz, kalau ustaz ada sponsor mana-mana ke? Tuan-tuan tolong cek Maish, ada tak saya terima zakat setiap tahun sebanyak ni sebanyak ni? Tuan-tuan cek Baitul Mal, ada tak saya terima apa-apa habuan? Tuan-tuan tengok sekolah saya, tuan-tuan cek JPJ ke, JKR ke, Syabas ke? Syabas ke mana tahu kan? Saya ada dapat sikit-sikit ke mana, ada simpan dalam kabinet tu. Macam dia sebut benda ni. Mana tahu kan? Tuan-tuan boleh cek tengok, boleh cek tengok. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita tak ada sponsor mana-mana. Cumanya ada ihsan daripada masyarakat Islam yang nak sama-sama dengan kita. Itu saja. Jadi tuan-tuan, malam ni kita buka ruang dengan jamaah Masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Apa dia? Kebetulan pada bulan ini kami kena duit api dan duit air sebanyak, api saja tahun ni dua sekolah sebanyak 10,000 lebih. Air 3,000 lebih. Mungkin kesilapan teknikal TMB. Biasanya 6,000 ya, 5,000 sebulan, 6,000 api. Tapi bulan ni kesilapan teknikal TMB kot. Dalam untuk menyelaraskan bil. Jadi kami kena dekat 11,000. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah kita dah bayar bil sebahagian. Kami tinggal bil yang tertunggak sebanyak RM3,000. Kalau lah ada jemaah sini dia nak tolong madrasah, sama-sama nak tolong selesaikan RM3,000 malam ni. Jadi boleh jumpa saya sekarang. Bukan sekarang, lepas semayang. Lepas semayang sekarang, jumpa saya. Ustaz, saya nak tolong sikit dalam 200. Kawan ni nak tolong sikit. Tuan-tuan, kalau setakat RM3,000 tuan-tuan, cukup mudah. Seorang RM30, 100 orang malam ni setelah. Seorang RM30. Kalau ada satu, kalau nak cari 10 orang, kita cari seorang 300, settle lah. Ataupun ustaz, saya tak nak bagi orang lain masuk syurga, saya seorang nak masuk. Dia bagi seorang 3,000, lagi settle. Ini jenis tamak, dia tak boleh. Dia nak masuk seorang.
Ha, Ustaz, saya ini peluang ni bukan selalu ada, Ustaz. Memang Nabi kata macam tu. Orang yang menerangkan masjid, orang yang menerangkan tempat-tempat mengaji ni, Allah akbar, kubur dia terang. Tapi kalau tuan-tuan nak kubur gelap, serah kat tuan-tuan lah. Ya, Allah dah bagi pilihan, nak terang nak gelap tu ya. Nak terang, tolonglah bagi terang. Orang dulu pakai pelita, sekarang tak pakai pelita, pakai ni. Dulu pelita nak kena minyak, beli minyak, sekarang nak kena bayar bil. Yang tu lah. Kenapa Ustaz cakap macam ni? Sebab saya tak minta apa-apa pun. Ya, tuan-tuan boleh datang madrasah saya, iaitu di Kuala Lumpur Baru dan madrasah perempuan di Batang Gali. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, barakahkan kami ya Allah. Barakahkan isteri dan anak-anak kami ya Allah. Barakahkan segala ikhtiar kami ya Allah. Barakahkan pekerjaan kami ya Allah. Berkahkan amalan kami ya Allah. Barakahkan ilmu kami ya Allah. Ya Allah, lihara kami daripada segala bala ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syiqaq wa su'il qada'i wa samatatil a'da. Ya Allah, ya Tuhan kami, lihara kami daripada fitnah iman dan Islam. Lihara kami daripada fitnah agama ya Allah. Allahumma sallimna min fitnatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma yassir lana 'inda sakaratil maut wa yassir lana 'inda su'alil qubur ba'da mamatina. Ya Allah, kami mohon ke hadrahmu karena engkau lah yang memiliki kami dan engkau lah zat yang mentadbir kami. Engkau adalah wali kami ya Allah. Segala sakit-sakit kami ya Allah, sakit-sakit hadirin wal hadirat sihatkanlah ya Allah. Segala kesempitan hadirin wal hadirat luaskanlah ya Allah. Segala kepayahan dan kesusahan hadirin wal hadirat mudahkanlah ya Allah. Segala hajat hadirin wal hadirat ya Allah, kau kabulkanlah ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan sakit-sakit umur kami yang kami tidak tahu berapa banyak lagi sisanya umur kami untuk kami bertemu ke hadrahmu ya Allah. Jadikanlah sisa-sisa bagi umur kami dan kami dapat buat baik, kami dapat buat taat. Dan ya Allah, ya arhamar rahimin, peliharalah kami dan umur kami ya Allah daripada melakukan kemaksiatan dan kejahatan, kerana kami telah buangkan masa zaman umur muda kami ya Allah melakukan kesilapan demi kesilapan dan kami tidak tahu perkara itu satu kesilapan di atas kejahilan kami ya Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minna.